Fere 19, aka Nenstora MC. Dan di video kali ini teman-teman kita tuh bakalan nge-review server dan di mana servernya itu sangat kece dan megah cuy. Yang di mana nama servernya itu adalah Scriver Server cuy. Ya guys, jadi saya tuh sekarang tuh sedang berada di Scriver Server nih, kalian bisa lihat ya. Ulala, gak kelihatan bodoh. Oke, nih kita kalian bisa lihat aja tuh Scriver Server anjir, gak kelihatan ya. Maaf guys, gak kelihatan guys. Oke, nanti kita bakal liatin aja guys ya. Nah, sebelum kita nge-review server ini, kita tuh bakalan ngelakuin promosi dulu cuy. Bagi kalian yang mau dipromosikan Realms-nya, shop-nya, atau channel-nya, kalian bisa aja langsung DM e3albert.03 karena promosinya itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun cuy. Promosinya itu gratis, jadi kalau mau bayar juga gak apa-apa. Tapi pokoknya gratis ya. Jadi kalau kalian mau gratis ya udah kalian tinggal DM aja @albert03, nanti saya bakalan promosikan server kalian ya guys ya. Jangan komen, ingat ya. Jangan komen di YouTube, "Bang, promosiin server ini, Bang." Di YouTube itu khusus promosi channel, promosi santuy. Cok. Yoi guys, nih kita sekarang bakalan jalan-jalan dulu aja di servernya si Scriver ini. Pertama tuh ya guys ya, ini tuh ada lobbynya seperti ini cuy nih. Ada tulisan, "Hello Nenstor MC, selamat datang di server Scriver Network. Silahkan berpetualang dan semoga betah di server ini ya." Anjir gila. Ini tuh pelangi-pelangi gitu ya guys ya, sangat mantap sekali. Ini kalian bisa lihat aja di situ ada tulisan Scriver. Anjir GG. Nah, by the way, Scriver itu adalah lanjutan dari server IonCraft yang kena hack. Jadi ini tuh adalah kayak semacam server dari IonCraft tapi yang baru gitu cuy namanya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada rank list ya guys ya. Nih kita bisa lihat di sini rank list ya guys ya. Di sini kalau kalian mau beli, di sini kita bisa info beli, beli chat atau testimoninya ada di sini. Lalu kalau kalian mau beli, pokoknya di situ ada harga-harga ranknya cuy. Nih kan bisa baca. VIP itu harganya 30.000, ada 50.000, dan paling mahal itu adalah 60.000 cuy ya, yang MVP plus plus cuy. Itu tuh paling mahal tuh 60.000 cuy. Nih, kita di sini juga bisa apa kayak melihat kayak aksesnya tuh bisa apa sih kalau MVP plus plus tuh. Nih ya guys ya, di MVP yang plus plus ini fiturnya tuh adalah kalian bisa TP kemana aja bebas, bisa game mode kreatif, bisa mengubah ukuran Anda, bisa kayak mengubah ukuran kita jadi kecil atau besar. Terus ini kan bisa mengirimkan pesan ke seluruh server dan kan bisa terbang anjir, dan bahkan kan bisa caps cuy, kan dapat caps yang enggak player lain dapat gitu. Jadi ya langsung aja kalau kalian mau beli kan bisa aja lihat aja caranya ada di sini ya guys ya. Nah, sekarang kita bakalan lanjutin aja nge-review servernya. Nah, sebelum kita nge-review server guys ya, di sini tuh kalau nggak salah tuh ada one block survival cuy ya. Ada one block survival, ada kreatif, ada brawl, ada survival, dan ada sky block cuy. Ada juga skywars ya guys ya. Nah, di situ banyak banget fiturnya. Nah, server ini tuh masih sepi, jadi kita tuh masih open member ya guys ya. Jadi kalian kalau mau masuk kan langsung aja masuk. Jangan lupa kalian support server ini dengan vote di bawah ini cuy. Ini ada linknya ya guys ya nih. http://bit.ly. Pokoknya kalian bisa linknya ada di sini, kalian bisa vote. Nanti kalau kalian ngevote terus kalian bisa jadi dapat kayak rank voter gitu cuy. Nah, sekarang kita bakalan langsung aja ke survival ya guys ya. Kita bakalan mencoba survivalnya seperti apa cuy. Oke guys, sekarang kita sudah berada di survivalnya. Di sini kalian bisa lihat aja survivalnya sangat gede anjir, GG sumpah. Nah, saya itu di sini tuh orangnya tuh YouTuber yang dimana saya tuh dapat akses bisa kreatif cuy. Ini saya tuh bisa kreatif karena saya orangnya YouTuber ya guys ya. Oke cuy, sekarang kita sudah berada di tempat lobby dari si survivalnya. Nah, di sini tuh kita tuh bisa lihat aja di sini tuh ada perumahan-perumahan ya guys ya. Tuh di sini ada ya perumahan-perumahan seperti biasa nih guys ya. Nah, ini tuh rumah-rumah orang lain yang dimana orang lain itu saya grief cuy. Di sebelum saya nge-record tuh saya tuh nge-grief rumah ini dengan masang-masang blok. Jadi saya bakalan ngeganti rugi ya guys ya. Saya bakalan ganti dia dengan diamond 64 cuy ini ya. Saya bakalan taruh diamondnya di sini cuy. Ini saya bakalan taruh diamondnya di sini ya guys ya. Buat kamu tuh cuy, diamond 64 bro, buat lu cuy. Of course guys. Saya kasih dah.
saya nge-griefnya tuh, saya tuh ngancurin ini cuy, ngancurin rumahnya guys ya. Oke, di sini ya fitur survivalnya seperti ini. Sekarang kita bakal coba aja ke fitur selanjutnya. Kalau nggak salah tuh ada one block survival ya guys ya. Nah, cara baliknya itu sangat gampang guys. Kalian tinggal klik di sini aja nih ya guys ya. Lalu kalian tinggal tulis di sini aja HUB ini ya guys. Kalian tinggal klik enter cuy. Nah, terus kalian tinggal tunggu aja 5 detik guys. Nah guys, sekarang kita sudah berada di sini. Terus kalian tinggal klik aja ke lobby ya guys ya. Nih kan tinggal klik aja ke lobby. Setelah itu kita tinggal pilih mau main di mana cuy. Oke guys, sekarang kita bakalan coba aja ke fitur one block ya guys ya. Kita bakalan coba aja ke fitur one blocknya seperti apa. Nah guys, sekarang kita sudah berada di lobby dari si One Block Survivalnya. Di sini kalian bisa aja lihat di sini ada start here. Lalu di sini ada enchant shop dan di sini ada job dan di sini juga ada shop dan di sini ada anvil UI cuy. Dan di sini ada leaderboard ya guys, di sini ada leaderboard top money, gila anjir. Removing money-nya sehampir seberapa ini cuy, gila sumpah GG cuy. Di sini ada top mining juga, lalu di sini ada top farming ya guys ya. Oke, kita bakalan coba aja ke start here-nya ya guys ya. Oke, kita sekarang sudah berada di One Box Survival ya guys ya. Di sini saya nggak tahu di mana anjir. Kita bakalan coba aja. Lah. Oke, karena saya noob banget main si One Block Survival, jadi kita bakalan langsung aja kecobain Skywars-nya kah? Kita mau coba Skywars kah? Yaudah kita coba Skywars ya guys ya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Skywars. Nah, di situ kalian tuh bisa ngevote ya guys ya. Di sini ada time vote. Nih kita bisa time vote, di sini ada day dan night. Kita bakalan coba aja day, yaitu adalah siang hari. Dan di sini kita bisa aja chest vote normal. Dan di sini kita bisa ya kayak gini lah. Pokoknya seperti biasa ya guys ya. Dan di situ ada waktunya cuy. Di sini ada waktunya juga. Dan di sini kita bisa select kit ya guys ya. Kita bisa select kit, ada builder, warrior, archer cuy. Oke. Kita bakalan coba aja seperti apa sih dari si apa namanya si ininya guys ya. Surprise motherfucker. Videonya, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Bagi kalian yang mau beli MCPE murah, kalian bisa aja beli di Veku Store. Dan kalau kalian ingin membeli juga peralatan-peralatan MCPE atau yang lain-lainnya, kalian bisa juga lihat di Veku Store cuy. Oke, segini saja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya guys, karena itu gratis tentunya. Langsung aja kalian subscribe dah. Bye-bye guys.